Alhamdulillah, semoga anak-anakku dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk belajar. Pada video ini berisi tentang materi sama bahasa Arab semester 1 pelajaran 1, yaitu tentang kosakata baru dan percakapan yang mengandung fi'il madhi. Sebelum jauh ke pelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rizukni fahma. Amin. Nah, semoga pelajaran ini lancar sampai akhir. Sebelumnya, mari kita simak terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu 1. Mengucapkan dan menghafal kosakata tentang topik liburan sekolah dengan benar. 2. Mempraktikkan percakapan yang mengandung unsur fi'il madhi dengan baik. 3. Membaca wacana yang mengandung unsur fi'il madhi dengan benar. 4. Peserta didik dapat mencocokkan fi'il madhi sesuai dengan dhamirnya. Nah, setelah mengetahui tujuan pembelajaran, sekarang mari kita simak tentang al-mufradatul jadidah atau kosakata baru. Simak dan dengarkan baik-baik ya. Al-mufradatul jadidah. Kosakata baru. Madinah. Kota. Qaryah. Desa. Ma'bad. Candi. Mathaf. Museum. Syadi'un. Pantai. Hadiqatul Hayawan. Kebun binatang. Jabal. Gunung. Syalalun. Air terjun. Setelah tadi kita belajar kosakata baru, sekarang mari kita simak percakapan yang dilakukan oleh Solih dan Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina dhahabta fil utlatil madrasiyati amsi ya Musa? Dhahabtu ilal jabal. Aina dhahabta ya Solih? Dhahabtu ila syati'u. Alhamdulillah. Ila liqa. Ma'assalamah. Nah, kita tadi sudah menyimak percakapan Solih dan Musa. Sekarang kita simak percakapan Aminah dan Fatimah. Perhatikan kaidah-kaidah fi'il madhi dan perubahannya berdasarkan dhamirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina dhahabti fil mutlatil madrasati amsi ya Fatimah? Dhahabtu ila al-mathaf. Wa aina dhahabti ya Aminah? Dhahabtu ila al-ma'bad. Alhamdulillah. Ila liqa. Ma'assalamah. Nah, kita sudah selesai menyimak 2 percakapan. Kemudian simak dan pahami, temukan perbedaannya. Kemudian kerjakan tugasmu ya. Alhamdulillah, kita sudah selesai pelajaran 1. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di video yang selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.